lihat tata tertib yang telah kita sepakati bersama, baik untuk kedua peserta maupun untuk para pendukung yang berada di sini. Inilah tata tertibnya. Tata tertib debat keempat Capres Pilpres 2019 untuk calon presiden. 1. Debat terbuka dengan tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, dan hubungan internasional. Dipandu moderator yang dipilih KPU. 2. Pertanyaan kandidat dibatasi seputar visi misi yang berkaitan dengan tema debat keempat Capres dan tidak menyerang personal. 3. Kandidat diberikan waktu berbicara dan tidak diperkenankan memotong pemaparan kandidat lain. 4. Waktu dimulai saat kandidat mulai bicara. 5. Moderator akan menghentikan pemaparan kandidat ketika waktu telah habis. 6. Kandidat diperkenankan membawa alat tulis, catatan, dan data yang diperlukan. 7. Kandidat dilarang membawa atribut apapun yang memprovokasi kandidat lain maupun pendukung. Tata tertib debat keempat Capres Pilpres 2019 untuk pendukung. Ayo kita gunain suara kita. Siapa takut? Cakep.